Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam beraktivitas. Saya Mas Gulatif akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami, Sisma News. Informasi pertama akan kami hadirkan dari SMP Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, pekan penilaian akhir semester atau PAS pada semester ganjil 2021-2022 ini telah berakhir di SMP Islam Sabilillah Malang. Guna menghadirkan suasana menyenangkan pada siswa, maka diadakannya kegiatan outbound dengan menghadirkan kakak pembina pramuka sebagai mentornya. Berikut liputannya. Outbound adalah sebuah program yang dilaksanakan di luar ruangan maupun di alam bebas. Bentuk kegiatan tersaji berupa permainan kreatif serta edukatif. Outbound merupakan metode pengembangan diri yang menarik dan menyenangkan sehingga sangat baik dan banyak manfaatnya apabila diterapkan pada siswa. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan outbound di SMP Islam Sabilillah Malang dalam mengisi waktu setelah masa penilaian akhir semester ganjil ini. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang beberapa rangkaian kegiatan di pasca penilaian akhir semester ganjil di SMP Islam Sabilillah Malang. Kita memiliki beberapa agenda kegiatan dan akan saya jelaskan ya tentang outbound yang telah kita laksanakan. Outbound sendiri pastinya sudah tahu tentang manfaat dari outbound itu sendiri. Yang pertama yakni melatih ketangkasan, kemudian melatih kerjasama tim, kemudian melatih jiwa leadership dan kerjasama dengan teman, dan tentunya meningkatkan ikatan atau bonding bersama teman sekaligus refreshing setelah Ananda melaksanakan ujian di akhir semester kemarin. Meskipun di masa pandemi, insyaallah outbound yang kita laksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga social distancing, dan apalagi Ananda insya Allah sudah melaksanakan vaksinasi sampai tuntas, yaitu 2 kali. Dan di antara beberapa outbound yang kita agendakan, yang pertama seperti estafet bola, kemudian bola melayang, kemudian ada transfer karet, dan terakhir ada blind ball. Dan itu adalah keempat kegiatan inti dari outbound yang telah kita laksanakan. Tentunya kegiatan outbound ini sangat bagus jika dilaksanakan untuk Ananda di masa pandemi ini, karena Ananda pastinya sangat merindukan berkumpul bersama teman-teman semuanya. Jadi penting sekali untuk melaksanakan atau penting sekali untuk mengadakan beberapa kegiatan yang bisa membuat Ananda senang atau happy di masa pandemi ini.
Pemirsa, dalam rangka mensukseskan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang diadakan dua kali dalam setahun oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia, Puskesmas Cisadia Kecamatan Blimbing Kota Malang melakukan imunisasi difteri tetanus dan meales rubella untuk siswa kelas 1 dan 5 SD Islam Sebelah Malang. Berikut liputannya. Imunisasi adalah proses untuk membuat imun atau daya tahan tubuh seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin yang bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Imunisasi dilakukan mulai dari usia balita, anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Sebagai upaya meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, kegiatan imunisasi ini dijadikan salah satu program wajib Menteri Kesehatan melalui puskesmas setempat untuk melakukan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sebagaimana yang dilakukan oleh petugas puskesmas Cisadea Kecamatan Blimbing Kota Malang baru-baru ini di SD Islam Sabilillah Malang. Kegiatan imunisasi yang dilakukan adalah imunisasi difteri tetanus atau DT untuk siswa kelas 1 yang bertujuan menjaga kekebalan siswa dari penyakit difteri and tetanus. Sedangkan untuk siswa kelas 5 dilakukan imunisasi measles rubella atau MR dengan tujuan menjaga kekebalan siswa dari penyakit campak dan rubella. Kami dari Puskesmas Cisadea melaksanakan imunisasi BIAS, yaitu Bulan Imunisasi Anak Sekolah, di SD Islam Sabilillah Kota Malang. Kami melaksanakan dua imunisasi, yaitu imunisasi MR dan difteri. Yang imunisasi MR ini untuk mencegah penyakit campak dan rubella pada anak-anak, sedangkan difteri yaitu DPT untuk mencegah difteri tetanus pada anak-anak. Imunisasi ini dilaksanakan setiap tahun sekali pada siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya imunitas siswa SD Islam Sabilillah Malang sehingga siswa tetap sehat terhindar dari penyakit. Di samping itu, kegiatan ini merupakan ikhtiar dalam menjaga amanah Allah SWT atas kesehatan diri sendiri dan tentunya sejalan dengan penyemaian karakter cinta diri sendiri. Marhaban bikum jami'an. Ma'akumul an Atia Farah Kamila. Ana Qadimah min Malang. Atrusul an fi madrasah Sabilillah al-Ibtidaiyah al-Islamiyah Malang. Sa'ubayyinu anil mihan. Lahidu hadhihi surah. Hada mudarris huwa ya'malu fil madrasah. Hadhihi tabibah hiya ta'malu fil mustashfa. Hada ra'idul fada huwa ya'malu fil fada. Wal an ma mihnatukum al mufaddalah ya ashabil kiram. Aturiduna an tata'allamul lughatal arabiyyah. Syariku ma'ana fi madrasah Sabilillah al ibtidaiyah al islamiyah Malang. Syukran. Salah satu hal positif yang dilakukan di SMA Islam Sebelah Malang Boarding School dalam mengisi waktu luang siswa pasca kegiatan penilaian akhir semester adalah dengan mengadakan webinar dengan tema Melangitkan Mimpi with LPDP. Kegiatan ini menghadirkan Ratna Prabandari, SPSI MID, Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia. Berikut liputannya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau biasa disebut LPDP adalah sebuah lembaga yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, serta berkeadilan. Salah satu program yang dikembangkan adalah pemberian beasiswa melanjutkan studi S2 dan S3 ke luar negeri bagi warga negara Indonesia yang berprestasi. Sebuah langkah dalam rangka menyusun program masa depan siswa SMA Islam Sabrila Malang, maka salah satu kegiatan pasca penilaian akhir semester ganjil ini diadakan webinar Melangitkan Mimpi with LPDP. Kegiatan ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom yang diikuti oleh seluruh siswa SMA Islam Sabrila Malang. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan beberapa speaker alumni LPDP yang telah sukses. Mereka memaparkan testimoni yang sangat menginspirasi sehingga dapat membangkitkan semangat siswa SMA Islam Sabrila Malang dalam merancang masa depannya. Di antaranya dengan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ini. Di samping itu, kegiatan webinar semacam ini diharapkan akan membangkitkan salah satu karakter cinta yang disemaikan di Sekolah Islam Sabrila Malang, yaitu karakter cinta keunggulan dan cinta ilmu pengetahuan dan teknologi pada diri siswa. Perkenalkan, nama saya Alif Rehan Maron dari 12 IPS 1 SMA Islam Sabrila Malang Boarding School. Hari ini terdapat kegiatan webinar yang diadakan oleh sekolah dengan lembaga penyedia dana pendidikan. Dalam kegiatan ini terdapat speaker-speaker yang memberikan saya motivasi untuk merancang impian-impian saya ke depannya. Selain itu, lembaga penyedia dana pendidikan juga memberikan fasilitas beasiswa bagi teman-teman yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikannya di dalam negeri maupun luar negeri. Manfaat yang saya rasakan dengan mengikuti webinar dari lembaga penyedia dana pendidikan ini adalah saya sangat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di Australia National University. Kegiatan pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa ini sebagai pertanda produktivitas pembelajaran ekstrakurikuler dengan tujuan untuk memupuk kemampuan berkreasi, kemampuan berekspresi, kemampuan berkolaborasi, dan sekaligus keberanian siswa dan santri Sekolah Islam Sabrila Malang sehingga siap menghadapi kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan-tantangan. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebagaimana biasa di hari Senin ini, mari kita tingkatkan lagi pemahaman bacaan Al-Quran kita sehingga sesuai dengan ilmu tajwidnya melalui segmen Musafahah SBQ berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian ala rasulillah. Segenap pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kali ini kembali lagi dengan saya, Eman Suri Yahya, akan melanjutkan materi pembelajaran SBQ jilid 4. Baik, langsung saja
Materi SBQ jilid 4, setelah Ananda menguasai makhraj panjang pendek serta dengung jelas, kali ini siswa akan mendengarkan bacaan guru kemudian mengikutinya. SBQ jilid 4 halaman 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Itulah tadi tartil SBQ yang pembelajarannya seorang guru membacakan dengan tartil, kemudian siswa menirukan dengan cermat sehingga bacaan siswa persis dengan seorang guru. Itulah metode SBQ jilid 4. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, yang perlu diperhatikan pada ayat-ayat yang saya baca, ayat 1 ditekankan bacaan dengung atau hunnah. Kemudian panjang pendek atau mad tabi'i pada huruf A, kemudian gharqa itu sama panjangnya dua ketukan. Contoh, wan nazi'ati gharqa. Perhatikan panjangnya A sama Ko, sama dua ketukan. Kemudian ayat 2 pada lafal wan nazi'ati harus sama mendengungnya dengan ayat 1 tadi. Kemudian pada huruf Ko panjangnya harus sama dua ketukan. Dan pada akhir ayat nashpo sama dua ketukan. Contoh, wan nashpoti nashpo. Demikian cara membaca SBQ dengan tepat dan benar. Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itulah tadi contoh bacaan SBQ jilid 4. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi menambah benarnya baca sehingga kita menjadi ahlul Quran dan mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV.
TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para dokter yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah, pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang pada hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.